Halo semuanya, ketemu lagi dengan video saya. Dan malam ini saya akan coba eksplorasi di rumah yang terpencil, menyendiri jauh kemana-mana teman-teman. Dan informasinya rumah ini adalah dulunya milik seorang pengusaha, milik seorang jutawan yang sekarang sudah terbengkalai, sudah jadi hutan rumahnya ya. Dan informasi teman-teman, di rumah ini dulu pernah ditemukan satu jenazah, satu mayat yang sudah terpotong ya, sudah terpisah dari sebagian anggota tubuhnya ya. Bahkan dari informasi warga di sini sering banget terjadi hal-hal aneh, hal-hal gaib di sekitar rumah ini. Oke, seperti apa penelusurannya? Mari ikuti saja vlog malam ini sampai selesai. Oke, buat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, share dan komentar teman-teman. Nah, di sana itu adalah perkampungan yang lumayan cukup jauh juga sih dari sini, sekitar ada 500 meter ya menuju ke perkampungan. Nah, yang akan saya tuju ini ke sini teman-teman, rumah yang menyendiri jauh kemana-mana, cukup terpencil juga nih. Sekelilingnya adalah area perkebunan, sini juga area perkebunan, juga kesananya itu area pesawahan ya. Oke, sudah sangat rimbun sekali dari kebun-kebunnya, sepertinya tidak terawat nih kebunnya ya. Dan jalannya seperti ini, jalan setapak yang belum teraspal ya teman-teman. Waktu saat ini adalah pukul 22.34. Oke, pukul 22 lewat 34, Kamis teman-teman. Jadi ini malam Jumat, saya eksplorasi di rumah yang terpencil ini. Nih, dari sini sudah kelihatan dari rumahnya ya. Dan kita akan coba lihat seperti apa kondisi rumahnya, yang tentunya sudah mengerikan banget dari depannya saja. Ini sudah seperti diselimuti oleh rumput-rumputan, tumbuhan liar yang merambat gitu teman-teman. Nah tuh, dari sini rumahnya yang lumayan cukup luas juga rumahnya. Kebetulan pemiliknya adalah seorang pengusaha ya dulunya. Ini penampakan dari depannya teman-teman. Seperti inilah penampakan dari depan rumahnya, itu atasnya, dan ini depannya ada satu pohon mangga yang sudah ditumbuhi oleh tumbuhan merambat ke atas ya. Oke, jangan lama-lama, kita langsung coba eksplorasi ke dalam saja. Kebetulan banyak sekali nyamuk dan juga binatang-binatang apa ini, seperti kupu-kupu gitu ya. Nah teman-teman, jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan di sekitar rumah ini, nah di daerah sini informasinya agak ke dalam sini ya. Kebetulan di sini tuh semak belukarnya tinggi-tinggi banget, itu pernah ditemukan satu jenazah ya. Pokoknya di sekitar sini nih, menurut warga yang saya dapatkan, itu bagian-bagian tubuhnya sudah terpisah. Wah, ngeri banget teman-teman. Dan itu terjadi ketika rumah ini sudah terbengkalai ya. Jadi pas pemilik rumahnya masih berada di sini, masih tinggal di sini, itu kejadian belum ada teman-teman. Baru setelah beberapa tahun rumah ini kosong terbengkalai, itu pernah ditemukan jenazah yang sudah terpisah dari bagian-bagian tubuhnya itu di sekitar sini ya. Oke, kita langsung coba eksplorasi ke rumahnya saja. Lihat teman-teman, dari sini bahkan di atasnya sudah ditumbuhi oleh beberapa semak belukar juga ya. Oke, lihat ini untuk pohon mangganya sudah sangat mengerikan sekali. Wih, depannya aja udah
Gak kayak teras rumah ya, udah kayak hutan belantara gini teman-teman. Ini sudah dimakan oleh alam nih, dari rumah pengusaha ini. Oke, untuk lokasi ini berada di sekitar Majalengka Utara ya teman-teman. Sampingnya udah rimbun banget, udah mengerikan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti inilah penampakan di depan rumahnya. Bahkan lihat teman-teman, untuk pilarnya aja ini sudah sebagian tertutup oleh tumbuhan merambat gini sampai sana. Ada sekitar 5 buah pilar yang menopang dari dak rumah ini ya, sampai sana. Tentunya untuk terasnya lihat teman-teman, sudah penuh dengan semak belukar sampai ke teras ini nih. Wih, super ngeri ini. Tarik nafas dulu, agak deg-degan sumpah. Apalagi sekarang malam Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak ada gangguan teman-teman sampai bikin vlog malam di rumah ini. Dan lihat teman-teman, tumbuhan merambat ini sampai masuk ke dalamnya melalui jendela yang sudah terbuka sedikit ini. Seperti inilah di terasnya yang sudah diselimuti oleh rumput liar gini. Di sini ada satu bantal berwarna putih dan 2 buah cangkir. Aduh. Sorry teman-teman, saya agak keselak tadi. Seperti makan itu ya, yang putih-putih itu, binatang putih itu. Aduh. Oke, coba lihat ke dalamnya seperti itu. Sudah sangat berantakan sekali ya. Dari temboknya sudah berlumut. Udah sampai kayak gini banget ya. Oke, coba lihat dulu. Ini sudah menutupi dari jendela depan nih. Udah tertutup oleh tanaman yang merambat gini. Oke, kita sudah lihat seperti ini di teras maupun di halaman rumahnya, udah penuh dengan rerumputan liar. Kita akan coba masuk. Ngeri juga ini, ada bantal warna putih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini ada tulisan Assalamualaikum untuk sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ngeri juga teman-teman. Karena ngerinya itu nih, ngerinya sama ini nih. Jadi kita harus hati-hati banget, takutnya ada benda-benda yang jatuh dari atas ya. Dan depan ada beberapa tanaman yang merambat juga sampai ke atas tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi. Di dalam hening banget, gak ada suara apapun, hanya terdengar dari luar saja beberapa binatang malam yang ikut menyemarakan suasana di rumah yang 10 tahun terbengkalai ini. Oke, di sini ada beberapa ruangan
ada beberapa kamar yang sudah sangat mengkhawatirkan sekali ya. Ya, kita langsung ke bagian kamar ini ya. Kita harus hati-hati. Assalamualaikum. Di bawah sudah ada tumbuhan merambat gini. Dan sudah sampai sana tuh. Sini ada apa ya? Ini seperti kelambu gitu teman-teman, sama gorden. Oke, di sini ada kelambu, ada gorden, dan untuk temboknya ini sudah merambat gini. Banyak tumbuhan merambat, teman-teman. Akar-akarnya sudah masuk menembus dinding ini. Ini sudah sampai sini. Oke. Di sini tidak ada properti di kamar ini. Kamarnya luas banget ini. Sepertinya kamar utama ya. Oke, di sini ada rak nih. Apakah rak ini tempat buku-buku atau tempat barang-barang pemilik rumah ini ya? Udah nggak ada properti, kosongan saja. Dan di sini ada satu kamar mandi. Assalamualaikum. Nggak ada properti juga. Ih, ada kodok, teman-teman, lihat. Halo, Bang Kong. Oke, dan ini tumbuhan merambatnya sampai atas sana. Oke, di sini ada ruangan lagi sepertinya. Ini bagian belakang. Assalamualaikum. Wih, lihat. Sudah sampai ke atas genteng dari tumbuhan merambat ini. Bahkan sudah menutupi genteng-genteng. Sana langsung ke area perkebunan. Oke, di sini ada satu ruangan lagi. Kita coba lihat. Assalamualaikum. Ruangan dapur ya teman-teman. Di ruangan dapur lihat bawahnya sudah banyak sekali akar-akar yang merambat sampai sini. Dan di sini ada satu rak untuk perabotan dapur seperti yang sudah kosong, tidak ada properti apapun. Nah, bawah ada kantung ya. Kantung siapa ini? Kayak ranjang itu teman. Oke, di sini juga hanya ada lemari ini aja dan juga kantong. Kita coba ke ruangan yang lain. Dan di sini ada dua buah lift lagi yang tertinggal ini. Oke, di sana ada satu kamar lagi paling depan ini kamarnya. Assalamualaikum. Oke, di sini ada bekas ranjangnya. Oke, lihat beri banget ini. Sama ininya, kita harus hati-hati banget ini. Terus juga kamar lagi. Assalamualaikum. Ini hanya kosongan saja, hanya ada beberapa botol minuman saja di sana karena sudah merambat tuh. Oke, kita akan coba ke sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ruangan lagi yang pintunya sudah mulai rapuh, sudah ini rebahan di dinding untuk pintunya. Dan untuk keramiknya ini seperti papan catur gitu ya, hitam dan putih. Sana gordennya masih ada. Dan untuk kacanya sepertinya sudah pecah atau hilang ya. Assalamualaikum.
bungkusan apa ya, botol-botol bekas ya. Dan juga ada celana zip. Oke, lihat teman-teman, untuk jendelanya sudah tertutup oleh tumbuhan merambat gini, tanaman liar gitu teman-teman. Untuk gordennya masih utuh baik luar maupun dalamnya. Dan di sini ada beberapa foto pemiliknya, teman-teman boleh lihat. Sepasang suami istri yang mungkin sudah agak blur ya, sudah agak buram fotonya, mungkin karena sudah lama sekali ditinggalkan pemiliknya yang agak jelas sih. Dan inilah foto-fotonya pemilik dari rumah ini. Oke, saya akhiri saja penelusuran di rumah yang 10 tahun terbengkalai milik seorang pengusaha ini. Dan seperti inilah kondisi dari keadaan rumahnya yang sudah diselimuti, sudah ditumbuhi oleh rumput-rumputan liar, semak belukar sampai ke teras rumahnya ya teman-teman. Oke, sekian saja. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.